Ahbabul Mustafa, engkaulah wadah kami untuk bersama. Ramadan wingi lak sering diwaca oleh tempat ngaji. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tiga fungsi utama. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk global. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci tentang petunjuk global tadi. Wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Quran itu petunjuk, penjelas, pembeda. Quran adalah landasan ideologi. Quran adalah landasan konstitusional. Quran adalah landasan operasional. Understand? Lah ngono. Gak ngerti yang wis pokoke yes ngono. Makanya wacon paling tidak ya sering dibaca. Sayangnya wong bolo ki akeh sing gorong iso maca Quran. Siapa ngomong ngenyek mau? Banyak yang belum bisa membaca, baru bisa membunyikan. Sik tas iso ngunekno, gorong iso maca. Maca karo ngunekno iku beda. Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, namanya membunyikan. Kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Iku jenenge maca. Lah sampean selama ini nanggone Quran niku paham ta karepe, ngerti ta maknane? Lah ya iku jenenge gorong maca, bro. Lagek ngunekno. Kalau membunyikan dapat pahala, tapi nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk, nggak ngerti karepe. Kalau membaca itu ya dapat pahala, ya dapat hidayah. Makanya ngaji yo terus, cek gak goblok. Mungkin ini aneh ya, dilono goblok main guyu-guyu. Ate gak guyu ya apa, jane goblok temen. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau surat Yasin wajib hukumnya hafal nih. Yasin qalbul Quran. Yasin niku atine Al-Qur'an. Nek wong Islam gak hafal Yasin ya padha karo wong gak duwe ati, gak ono atine. Hi, medeni. Nah, cek hafal ya unekno terus. Engko suwe-suwe lah hafal. Kapan? Sak isomu, sak longgarmu. Isoke mari subuh, mari subuh. Ya gak isa, mari subuh iku wayahe masak. Ya ora ora mbah-mbah sak isa olah-olah ngresiki omah, kadang nang sawah. Gak isa. Mari subuh gak iso ya mari duhur. Ya gak iso, mari duhur ngentasi pemean. Gorong lempit-lempite, gorong nyeteliko. Kadang ana tangga sing lara ya nyambangi, kadang arisan, kadang kumpulan macam-macam. Gak iso. Mari duhur gak iso, mari asar. Ya gak iso, mari asar iku ngejangan. Gek goreng tempe persiapan mangkat ngeterno anak ngaji nang TPK gak iso. Lek mari asar gak iso, ya mari maghrib. Mari maghrib iku sinetrone apik-apik kok. Ketinggalan cerita. Mari maghrib gak iso, mari isa ya piala dunia. Ya mambeng Argentina kalah 3 sampai Kroasia. Nontok kok gak weruh. Ya wis lek mari isa sik gak iso, Bu. Yo kate mapan turu iki lho. Ya wis ngantuk. Lah nek kate mapan turu yo gak iso sisan ya wis sampean gak tek maca Yasin wis nang sembujunga terus sampean diasini. Wong Islam model apa? Wis ta larungno. Lah nikmat 7 iki, Mang. Wis mari sampeyan trima. Tapi lek sampean gak iso nyempurnakno dadi 10, rugi. Lha apa? Soale 7 iki cuma nduk donya. Nah, nikmat donya iku apa sih? Nikmat dunia itu hanya kamuflase. Ya Allah, sepurane. Lali aku nek ngaji karo wong sing IQ-ne rendah. Enggak, saya kan kemarin Ramadan itu safari dakwahnya kan sering bareng dengan kalangan-kalangan akademis ngaji di instansi-instansi. Yang saya hadapi kan menengah ke atas, memang birokrasi, kalangan akademis. Nah, malam ini bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Jadi lah ini aku nggak bahasa kamuflase fata morgana kedukuran. Sorry Pak Lurah ya, sorry. Ngamuk oh Lurah. Sementara iki pangkate dukur aku Pak Lurah sementara iki. Lah kok nek nang ngisor seje maneh urusane. Nikmat donya iku lek bahasane Quran madaul ghurur, kesenangan yang menipu, memperdaya, bojok. Beda dengan nikmat akhirat. Nikmat surga itu nikmat hakiki, nikmat sejati, abadi. Lek nikmat donya iku bojok. Oh, nikmat donya iku seneng kaitane tok, enak kaitane tok. Mundak suwe, mundak melenger, tambah suwe, tambah mblenek. Iku nikmat donya. Apa ae? Taman seneng kelambi yo kaitane tok sik anyar-anyar ngene iki seneng. Seminggu rong minggu, ayo oleh nemulan, belenger jadi gombal mukiyo. Enak emangan dok donyo, yo kaitane tok enak, sak sendok ros sendok, sak piring rong piring, ayo terus no, seket piring, gak terima balik, yo sak usus ususmu metu. Mangan sate enak, yo kaitane tok, sak sendok rong sendok, tutup no terus, 350 sendok, ngono lho. Enake kumpul bojo, ya kaitane tok iku nduk donya, sak serong seri. Ntutukno petang jam setengah. Ya merotoli dengkulmu. Bisa entek lemimu barang ngono. Lho anjene nikmat donya. Seje lek nikmat akhirat, nikmat swarga iku ya tambah seneng, tambah seneng, tambah suwe, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah penak, tambah penak, tambah penak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat tanpa batas. Iku nikmat akhirat, nikmat swarga. Nggih. Bapak Ibu ojo rame-rame ya. Sampeyan BE meneh sampean sida nang swarga, BE. Mbok sida mbok enggak. Lah sing ngadeg iku gak jamin aku. Ngene. Iku lapo sing gak diundang melu-melu teko. Ojo atek arep-arep berkat lho ya kon ya. Soalnya kan gak bowo. Doa akhirat wis swarga iku mangan niku yo tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Ngombe yo tambah seger, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Tau terus tanpa batas. Lho, sing nang mburi kok mikir. Lah terus ngisinge yo apa ya? Gak ada ngising. Ning swarga iku gak ana acara ngising. Metu dadi keringet ambune wangi. Jadi sorry bro ya, di sana nggak disediakan WC umum. Ngono sampean geleki. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Malaikat itu nggak ada yang buang air besar, buang air kecil. Makanya penduduk surga itu ya ono sing ngising. Sampean tahu krungu? Malaikat Jibril mencret ngono ku. Ono, makanya penduduk swarga iki gak ada ngising. Ya gak ada ngoyo. Tahu krungu malaikat Israil anyang-anyangen ngono. Lah gak sida nyabut nyawa lah. Metu dadi keringet ambune wangi. Tambah enak, tambah enak, tambah enak. Iku. Nah, nikmat terus. Soalnya apa? Gak ada turu. Kehidupan ala malaikat. Malaikat itu gak turu. Makanya menenang swarga gak ono acara turu. Ngantuk ya enggak, anggap kaya wengi kok lho enggak, tutupono apa cek ambane. Makanya lek kadung ngrasakno nikmat tau terus nikmat. Soalnya apa? Tidak ada istirahatnya, tidak ada jedanya, sedetik pun enggak ada jeda. Nikmat terus, enggak ada turu. Kadung nikmat yo nikmat. Demikian pula lek disiksa nang neraka ngrasakno lara sak lawas-lawase terus, gak atik leren, gak atik istirahat. Soale nang neraka yo gak ana turu. Makane gak iso kon kate crita ambek kancae padha nang neraka. Ya apa bro, mau rasane bro? Aku kok ketok awakmu dideg-deg malaikat. Mentur jawab ngene, "Mbuh ya aku mau keturun." Gak ono nang neraka keturun gondolmu amoh. Lan terus wong lanang nang swarga iku tambah ganteng, tambah gagah, tambah kuat. Katik tuwa enom ae. Wong wedok ya ngono nang swarga tambah ayu. Tambah seksi, tambah sip. Ono jadek bayangno sing aneh-aneh kon. Tambah ayu. Wis pokoke ngono lah. Tambah seksi, tambah ayu, tambah jos, tambah top. Gathik tuwa enom. Ya Allah. Lah nek nang donya wong lanang ketok gagah ganteng gak suwe. Wong lanang ganteng gagah kuat yo umur 20 tutuk 55 sak ndukure suwidak tebal sak ndukure suwidak hawa karepe ana tapi tenaga wis gak iso masih diuntali ndok banyak 27 yo tetep mengkeret ana arek ayu mok kir-kir arek endi kok blongor dicejeri ya malah ngelimpru. Mangkane lek sik enom-enom ngene kok ya aja atik mlete-mlete kon. Nek ganteng kuat ancene sik enom, kon nek tuwa meneh kon gawe wahing untumu merotoli dhewe-dhewe. Padha ae wong wedok nang donya ayu sak pira sih? Ayune wong wedok ya umur 15 tutuk 40, sak ndukure 40 taun. Makane nduk sing sik enom-enom aja atik kemayu aja atik endel. Taman ayu iku mergo sik enom, apa-apane jek kenceng. Disawang yo nyenengno wong, diluk engkas yo kaya mburimu disawang medeni wong. Agen ta noleo diluk. Lah ya iku. Kaya iku meneh. Apa maneh atik mlakune wis sayek-sayek. Kulit wis kendho kabeh. Onderdil-onderdile wis akeh sing nglokro, baut-baute kendho. Ya Allah, gigi ompong, pipi kempong. Dodo kari tengere tok. Nglembreh kewer-kewer. Mas yo gawe behang sing paling larang, paling apik tetep brosot yo. Ngono kuwi ana sing digrayangi temen. Iya, brosot iki. Mangkane ta lek nikmat pitu iku mau tok rugi sampean soalnya iku cuma ndek donya lek atik gak iso nyempurnakno dadi 10 lah cek jangkep dadi 10 berarti pitu mau tambah lho lagak nyaut pitu mau tambah 3 apa wae 3 ku pertama syukur nikmat kedua berjuang jadi orang terhormat ketiga yakin sukses di akhirat. Nah gila kata-katanya yang at-at kabeh syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, yakin sukses di akhirat. Ini gak gampang. Yang pertama syukur nikmat. Ayo wong iku lek gelem syukur nikmat akhirnya suweneng nang Allah. Kenapa? Dikasih sembarang-barang ambek Gusti Allah. Gak ada yang njaluk lo dikai ambek Gusti Allah. Semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Campiro. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like kalau Anda suka. Silakan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk penanganan gratis silakan klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.